Ya sebenarnya mah bingung Pak, ini respon dari atas belum ada respon, cuma karena konsumen udah banyak permintaan, bingung juga. Sebenarnya bukan untung untuk yang jualan yang di pasar ini, karena harganya masih tinggi. Kalau harus ngikutin harga pasar itu harus 140, 135. Cuma mau gimana, karena daya penjualan nggak kuat, ya kita ikutin aja. Cuma kuat cuma 120. Katanya jualnya harganya 120. 120 itu bukan untung, untuk ngebelain langganan doang. Karena nggak kuat daya penjualannya. Kasihan gitu, kasihan sama pedagang kayak bakso, kayak warung-warung nasi. Berarti kemarin sempat mogok 3 hari itu benar ya? 3 hari, karena menaik permintaan banyak. Iya, karena harga dari atas itu naiknya hampir 10.000 per kilo. Kalau dikaliin 3 kintal udah 3 juta. Sedangkan dari pasar nggak bisa naik gitu. Makanya daripada tekor, buang-buangin uang, mendingan semua kompak, udah nutup aja dulu sementara gitu. Berarti kalau jualan sekarang nggak ada untungnya, Pak? Ya nggak ada untungnya, rugi. Makanya rencana katanya tahun sebulan ini, tahun berapa minggu mau demo, mau bokok lagi. Kalau nggak ada respon yang dari atasnya. Harga modalnya berapa? Harga modalnya sekarang ini, kalau bilang harga daging kan, kalau sapi potong itu kan belinya sama tulang-tulang ya Pak, sama gaji-gajinya, itu udah 100.000. Sedangkan naiknya dari daging doang, kayak tulang sumsum kan gratis, udah jadi duit. Dasarnya kan, tulang iga paling naik 80.000, udah rugi 20.000, begitu. Jadi yang menyebabkan nggak kesampaian ke modal lah, nggak nyampe. Bisa sehari itu bisa seekor, bisa 2 juta, 3 juta ruginya. Yang menyebabkan kenaikan daging ini apa sih Pak? Ya menurut ya orang-orang kan katanya di atas katanya gitu kan, ya karena sapinya kosong. Mungkin ya karena ada yang dari luar itu belum masuk. Impornya. Berarti impor ya Pak dagingnya Pak? Impor. Karena dari luar impor, penggemukannya di sini gitu. Harapannya apa nih Pak? Ya harapan ya mudah-mudahan stabil lagi lah. Kayak biasa-biasa lagi, apalagi ini kan udah mau mendekati lebaran gitu. Kasihan rakyat kecil gitu. Karena kalau misalnya daging ditinggin sekarang aja kayak begini, apalagi keadaan lagi ada corona kayak gini, orang kan lagi pada susah uang.